Assalamualaikum, saya Aiman. Sekali lagi kita channel dan Mr. Kabane. Okey, jadi kali ini saya nak berkongsi maklumat mengenai cara teknik tarik tali enci. Hari itu kita dah belajar cara baca tali enci, guna tali enci. Ini teknik nak tarik tali enci. Okey, ada 5 cara yang saya nak share dengan awak semua. Yang pertama tarik. Okey, tarik. Ini kita ada satu board kat sini. Okey, yang pertama kita tarik. Tarik contoh je. So kita tarik. Yang ni saya tarik, saya dapat 11 cm, 6/8. Okey. Jadi tak kisahlah apa benda pun, benda sekalipun. Tarik je. Okey. Contoh pintu kabinet ni. Sangkut, tarik. Dan kita baca je, dapat lah. Okey. Pintu yang ni, tarik. Betul lah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ni, tolak. Okey. Buat tadi, kita tolak. Tadi tarik, ni tolak. Pastikan ada stopper. Ini tolak. Dapat 11 cm, 6 pun. Sama je. Okey, tolak. Pintu ni tadi tolak. Pakai jari sebagai stopper. Kita sekat dia. Tak nak bagi dia terkeluar. Itulah dia. Okey. Tolak. Tu yang kedua. Yang ketiga ni, ni lebih kepada nak betul-betul tepat lah. Dan selalunya untuk measurement dan yang tidak panjang sangat lah. Board tadi, okay, kita letak pada angka yang kita senang baca lah. Contohnya, saya start dekat 1. Dekat mana saya habis, dekat situ lah bacaan saya sebenarnya. Ataupun dekat start dengan 10. Okey. Contoh sini 21.6 pun. So automatic dia akan jadi 11 cm 6 pun. Sebab kita start dengan 10. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Okey, yang keempat ni boleh digunakan untuk situasi yang macam tempat tinggi, tempat yang tak boleh dicapai. Katakanlah okay, saya nak buat tiang ni. Saya nak ukur lebar, berapa jarak lebar tiang ni. Okey. Tapi saya tak ada tangga, Tapi awak kena ada tali enci yang jenis tebal sikit tu. Kalau tali enci kecil, tak boleh lah sebab dia lembut sangat. Okay. Selalunya yang tali enci yang tebal-tebal ni, yang besar-besar ni, dia keras lah. Okey. Dia tidak mudah lentur. Kalau yang kecil-kecil, tak boleh lah. Okey. Kita tolak dekat satu sudut dinding dan kita patahkan tali enci tu. Okey, dah dapat bacaan. Tapi awak kena pandailah baca tali enci. Mata kena tajam. Okey. Jadi saiz dia adalah 11 inci. So itu dia. Lebar dia. Tak guna tangga pun. Itu yang keempat. Yang kelima, tempat tinggi juga. Situasi sama. Okey, katakanlah tak ada sudut nak buat macam tadi macam susah. Okey, katakanlah kita nak ukur sini je. Macam mana nak buat? Sama juga, cumanya kita kena pakai macam ni lah. Kita kena pakai dua tangan. Okey, macam sekarang ni saya yang belah kiri saya letak dekat 30. Yang belah kanan tu dia ending dalam 41 inci. So automatik dah saya akan dapat 11 inci. Itulah dia cara dia. Okey, nak ukur kipas boleh buat cara macam teknik yang kelima tadi. Okey, saya tunjuk contoh lain cara yang keempat tadi. Katakanlah kita nak ukur yang sana. Kita nak ukur berapa jarak
dinding tu dengan casing wiring tu. Setengah. Dapat lah. Okey, katakanlah kita nak ukur 3 batang tiang tu tapi dikedudukannya tinggi. Macam tadi tak perlu tangga, pakai 2 tangan. Okey. Dan bacalah apa yang kita nampak dan itulah bacaan dia. Jadi itulah dia sebut sedikit 5 teknik yang saya kongsikan dengan anda, dengan awak semua. Boleh cuba try test. Okey. Anda rasa video ini bermanfaat, like, share, komen dan subscribe channel saya. Subscribe. Okey. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.